Alright, kita layan di parit ke jalan nyari. Tengok air dia tuh bro, hitam pekat melekat. Kalau kita jatuh sini nih 90% saja kita boleh hidup. Inilah. Oh, kecil, kecil jatuh. Ikan bulan. Kita rilis dulu. Pas. Tidak mancing kok, bro? Apa? Tidak minat mancing enggak? Benar. Salah hobi kan suka-suka. Tapi jangan minat pada di sini, bro.
28 kan Tanaki kolam. Kau pergi? Tak tahu lagi. Kalau ada cuti. Oh. Mau juga pergi tu. Kalau so, kami punya sudah kena booking. Oh, gila ya. Lah. Ya. Ini paling dekat kan. Bro. Ini je Pinampang. Ya, Pinampang ni. Wah, sudah. Confirm. Inilah kalau burukan main fly fishing. Fly fishing ni kan pernah saya belajar sama kata tapi memang memang susah. Putus leader ini bagus lagi main casting daripada main fly fishing. Ah. Alright, inilah salah satu keburukan bila kita main fly fishing, bila kita berteman dengan situasi pokok-pokok yang berada di belakang, mulalah keluar kelemahan fly fishing. Jadi kita terpaksa mencari jalan alternatif lain. Kita akan memasuki kawasan kawasan tepi-tepian siring-siring yang agak berbahaya juga. Waduh, bro. Memang benar, bro. Bahaya coy, licin lo coy, bisa jatuh bawah coy. Enggak apa-apa. Bisa jatuh kita coy. Ya, udah ketemu spot bike coy. Ya, ayo coy, beraksi coy. Coy, oh, makan lah coy. Oh, oh, miss coy. Aduh, apa-apa. Cuba ini lagi coy. Bisa enggak? Oh, kecil lah coy. Waduh, gimana coy, kok sudah cantik kayak gini enggak hook coy. Waduh, kapret coy.
bawah sana coy. Gila, gila. Aja coy. Wah, strike. Aduh. Aduh coy. Aduh, udah gini apa sih? Aduh, kok bisa kayak gini sih? Nih, kita tukar fly coy. Harus ditukar kayak gini, nggak bisa hook. Oke, kita coba lagi coy. Kita tukar fly.
sekali. Aduh, miss lagi. Aduh. Kok gimana sih? Kok gimana bisa jadi kayak gitu? Pusing sih, pusing gue. Ơi, mở đây lại cấp.
Wah, aduh. Udah strike. Lucut lagi. Aduh. Lepas. Aduh. Mantap sekali ikan tarpunnya. Wah. Lagi. Aduh. Aduh. Gini. Oh, aduh. Udah strike. Lucut lagi. Aduh. Lepas. Aduh. Mantap sekali ikan tarpunnya. Wah. Lagi. Aduh. Aduh. Gini. Oh, au.
Lagi-lagi enggak hook, lagi-lagi enggak hook. Waduh. Lepas. Udah kenapa nggak boleh hook?
Mantap. Wah, teman-teman. Wah, udah lepas. Akhirnya bisa hook juga ya. Dari tadi itu indah hook. Ya, udah auto release. Oh, yes, mantap teman. Oh. Ya teman, kan bulan teman, baby tarpon. Wah, ini hooknya juga sini aja teman. Kalau teman-teman tahu, kalau hooknya tuh di sini nggak bisa lekat teman. Ini keras nih teman. Ini kalau teman-teman tahu ini keras, nggak bisa hook jadi ini. Maunya di sini, maunya di belakang lagi sini ya teman. Ya teman. Mantap. Udah rilis. Tadi itu hingga hook, mungkin gue main fly-nya itu laju ya. Tadi gue main slow-slow aja hook. Wah, strike teman. Mantap teman. Teman. Mantap teman. Putih kayak gini. Harus kita lepasin dulu. Oke teman. Mantap.
Oh, hook lagi teman. Oh, ah, lepas. Lepas, lepas, lepas. Oh, strike teman. Oh, lepas. Lepas. Okey teman-teman, ini fly ya. Tadi itu banyak yang enggak hook ya. Gua pikirin kenapa enggak hook. Sekarang gue udah tahu kenapa. Kalau gue tuh lagi narikin cepat kayak gitu, ikan tarpunnya tuh, ikan bulannya tuh dia nyambar kayak gini, coy. Begini. Itu enggak kena. Ditariknya laju, ikannya sama kayak gitu enggak kena, coy. Jadi gue pikirin kalau ditariknya pelan kayak gini, gue pasti bisa hook. Ternyata benar. Bila udah kita slow, ditariknya slow kayak gini, ikan tuh diambilnya umpan kayak gini,
yang dibuangnya lari kayak gini. Ya ternyatanya bisa hook. Kalau ditariknya laju tuh jendul indah hook ya teman-teman. Ini teman-teman yang ingin nyoba fly fishing, ya ternyata teruskan aja ya. Ya teman, sampai sini aja video kita. Kita bisa jumpa lagi di channel yang akan datang ya. Nanti kita main lagi ya fly fishing. Ya udah, sampai sini ya video kita. Salam satu hobi. Jangan lupa ya share, like, subscribe supaya bisa kita kongsi ngobrol-ngobrol mancing ya. Hai teman-teman. Salam satu hobi semua.